Regu Salvo dapat meninggalkan tempat. Pati pendamping dimohon melipat bendera merah putih dan memberikan penghormatan kepada almarhum, dipimpin yang tertua. Selanjutnya bergabung ke kelompok deputasi. Tabur bunga oleh keluarga. Pasukan diistirahatkan. Istirahat. Hidup! Hat! Penimbunan liang lahat dari perwakilan keluarga oleh Bapak Ilham Akbar Habibie. Thank you.
Penimbunan liang lahat dilanjutkan petugas makam. Penetakan karangan bunga dari perwakilan keluarga oleh Bapak Suyatin Abdurrahman Habibi. Sambutan oleh Inspektur Upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati keluarga besar almarhum Presiden ketiga Republik Indonesia. Cuma saya tapi satu Indonesia. Sambil jalan. Nabrak, Mbak. Berhenti, Mbak. Berhenti, Mbak. Sebentar, Mbak. Semoga diberikan kekuatan, kesabaran. Dan untuk Eyang sekarang udah ada di tempat yang terbaik bersama Eyang Ainun. Mungkin sosoknya sosok yang amat sangat aku idolakan. Aku sebut kemarin di Instagram aku bilang. Oke, okay. Untuk Dedika. One of the most wonderful men I've ever known in my life. Jadi ya, secara personality, secara sosoknya memang spesial. Ya, kalau Eyang sendiri, teman-teman juga semua udah tahu. I think seluruh rakyat Indonesia juga udah tahu. Seperti apa Eyang cintanya dengan Indonesia. Punya yang pasti yang selalu support aku sih. Aku juga jadi lebih percaya diri dengan dengan diriku, dengan perjalananku, dengan karirku, dengan keluargaku ya karena ya. Sama Vidi. Raja. Mari ya Mas. Mas. Oke, makasih ya. Ja, thank you saya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat semuanya, teman-teman wartawan, teman-teman yang udah kirim doa buat Mbak Ria, terima kasih. Saya mewakili dari Ria Irawan dan keluarga. Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada dokter-dokter yang ada di RSCM dengan rendah hati dan penuh kesabaran menghadapi semua pasien dan Ria Irawan khususnya. Selama dirawat, bukan cuma Ria Irawan yang dirawat, tapi juga banyak pasien yang dirawat. Jadi emang harus menunggu giliran untuk Ria yang dapat dipegang juga gitu ya. Juga saya ucapkan berjuta terima kasih buat semua orang yang udah mencintai Ria, selalu kirim doa, support buat Ria.
Semoga Tuhan yang saya sembah memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang mengirimkan doa kepada Ria. Terus dan terkait berita istri saya yang selama ini simpang siur atau ada berita atau ada penjelasan yang narasinya kurang benar, saya ingin menyampaikan bahwa Ria Irawan beberapa tahun yang lalu pada tahun 2014 menjalankan operasi penebalan dinding rahim dan dokter memvonis adanya sel CA atau kanker endometrium ya, ingat ya, endometrium stadium 3C. Setelah menjalani kemoterapi dan radiasi sesuai anjuran dokter selama 1,5 tahun, istri saya bersih dari kanker. Tapi tidak berselang lama, tahun 2017, sel kanker itu keluar lagi di bagian diafragma. Dan istri saya kembali menjalankan kemoterapi. Tetapi kali itu tidak disertakan radiasi. Tidak seperti yang di awal, kemo dan radiasi. Ya kan? Terus hingga sampai saat ini di tahun 2019 sel kanker itu terlihat kembali dari hasil MRI di bagian kepala. Itu ada terdapat massa atau tumor di bagian kepala dan ada juga di bagian paru-paru. Dan massa tumor yang di bagian kepala itu menekan saraf otak istri saya yang mengakibatkan agak sedikit sulit berbicara dan kehilangan keseimbangan. Bukan cuma sampai di situ, masa itu juga terlihat di bagian kiri paru bawah. Tapi semua harus dijalanin seperti apa yang dokter rencanakan untuk melakukan langkah awal, yaitu dengan radiasi di bagian kepala yang terdapat tumor itu sendiri. Jadi sebenarnya tumor itu dikecilkan aja untuk tidak menekan urat saraf di bagian kepala. Setelah nanti akan melakukan sinar bagian kepala selama 10 kali, akan dilakukan namanya palliative chemo untuk bagian tubuh seperti paru dan sebagainya lah gitu. Jadi sel kanker ini disebut metastasis yang berasal dari endometrium sel kanker awal yang istri saya alami. Jadi ini bukan yang hal baru, ini udah dari tahun 2014. Jadi saya ucapkan kayaknya cukup sampai situ aja ya. Barunya juga baru selesai radiasi, butuh waktu istirahat. Dan terima kasih ya udah mau nunggu, maaf banget. Jadi saya cuma mau menjelaskan bahwa ini endometrium, sel anak kanker dari endometrium yang menyebar ke bagian kepala dan paru. Jadi bukan tumor yang baru lagi atau apa, enggak, tetap sama. Cuma ini anaknya dari endometrium yang lama. Ada seorang artis yang katanya ketemu dengan gue di Paris dan ngejek gue foto di nggak belanja. Menurut saya itu adalah perilaku orang-orang yang kepo, orang-orang yang sirik ya, menghina sekali. Perlu saya jelaskan, saya datang di sini sebenarnya bukan untuk memamerkan belanja, tapi ada kegiatan. Saya kebetulan mampir ke Paris ya. Saya nggak ngeh gitu, saya pikir mbak-mbak biasa, kalau ternyata dia artis berarti biasa aja, orang tuh biasa aja. Mending kayak kita foto di luar, tapi teman-teman grup saya belanja semua daripada ngetes baju, tapi nggak beli. Ya itu biasa, itu gampang kalau hanya ngetes syuting-syuting ya. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini harusnya kita kurangi.
kurang apa? Kurang ngajarin. Assalamualaikum para tabas dari Paris. Di musim Louvre hari ini kita bertemu dengan ini NM. Nah, dia ada sempat belanja di pertokoan tapi nggak masuk toko dan kabur melihat kita. Oleh karena itu kita tetap mengawal Bu Elsa, proses penyidikan tetap berjalan, proses penghinaan, maki-maki brutal tersebut adalah wujud dari pelanggaran HAM, asasi manusia. Oleh karena itu agar polisi tetap mengusut tuntas tanpa pandang bulu, hukum tetap ditegakkan. Dari Paris kita tetap memantau kasus tersebut dan semoga Bu Elsa Sharif tetap tegar, sabar dan tetap sehat kuat selalu menghadapi cobaan ini. Kita jalan terus, gaspol. Terima kasih. Halo, saat ini saya di Paris ya. Tetap memantau perkembangan Indonesia tentang kasus yang kita laporkan terhadap Nikita Mirzani. Nah, hari ini saya dapat informasi beliau di kota yang sama, di Paris juga ya. Insya Allah prosesnya tetap jalan terus dan Ibu Elsa akan terus memantau, membuat laporan ke Komisi Penyiaran, Dewan Pers, dan polisi. Jadi proses yang membuat memperolok-olok, menghina, memaki adalah merupakan suatu wujud pelanggaran hak asasi manusia yang dimana peran daripada hostnya Hotman Paris dan TV-nya yang tidak bisa menjaga kehormatan Ibu Elsa tetap menyiarkan siaran tuna tersebut, makanya minta agar diproses dan direkomendasi untuk sebagai pidana dalam delik pers. Para Tabas melaporkan dari Paris. Terima kasih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.